Tim SAR gabungan bebarengan jeung warga antukna mampu meluruh salah saurang korban anu kaurugan lamping anu jangkungna 15 meter sepanjang 20 meter Dusun Cisepan Desa Sindulang Kabupaten Sumedang. Antukna eta korban langsung dievakuasi keur sagancangna dipasrahkeun ka pihak kulawarga. Salah seorang korban Acek umur 60-an kaurugan lamping anu jangkungna 15 meter sapanjang 20 meter di Dusun Cisepan Desa Sindulang Kabupaten Sumedang pas Senin pas sore 18 Desember 2022. Eta kajadian teh karandapan nalika korban Acek keur memejehna mere parab keur ingon-ingona sarta meresihan susukan di sabudeureun kandang dombana. Tadinyana lamping di luhureunana urug tepi ka nyaeur korban saharita. Dinamprona jam 7.50 isuk-isuk poe Salasa 20 Desember 2022 antukna korban kapaluruh sarta langsung dievakuasi ku tim SAR. Basarnas beserta TNI, Polri beserta instansi yang berpotensi SAR untuk melakukan pencarian. Kami ucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Alhamdulillah pukul 7.50 kami berhasil menemukan ataupun unsur SAR berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Dengan saat ini sudah diberlakukan ditemukannya, kami dari tim SAR menyerahkan ke Pak Kades bahwasanya ini warganya mohon di... Luyu kana keterangan anak korban, Nur, nalika kejadian korban keur memejehna mere parab keur ingon-ingona sarta meresihan susukan di sabudeureun kandang dombana. Tadinyana lamping di luhureunana urug tepi ka nyaeur korban saharita. Ayah saya suka ngebenerin urug di yang disolokan karena terus kadang lamping kejadian itu. Kayaknya kan urugnya nggak kelihatan besar, jadi ayah saya lari nggak tahu besar itu pasti timbun. Ibu saya bisa menyelamatkan. Waktu itu kondisi hujan atau gimana? Enggak hujan. Kasih Ops Basarnas Supriyono merdih sakumna masyarakat sangkan salawasna waspada nalika hawa samodel ayeuna. Sokomo kaayaan taneuh di daerah gunung kawilang labil. Kukituna pihakna miharep sakumna warga leuwih waspada sarta upama katarajang taneuh urug atawa musibah alam sejena sagancangna laporan ka petugas di sabudeureunana. Diki Guntara, Bandung TV. Musibah tanah urug tina lamping anu panjangna 30 meter sarta jangkungna 20 meter ngurugan genep imah warga di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tepi ka Burakrakan. Samalah aya oge imah anu rata jeung taneuh. Eta musibah henteu nguniangkeun korban jiwa tapi eta musibah ngabalukarkeun 40-an kapala keluarga kapaksa ngarungsi ka tempat anu leuwih aman. Ya kawas gitu kayaan genepi mah warga nuburak-rakan alatan musibah tanah urug di perumahan Pesona Parahyangan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Eta musibah ruksakna imah warga alatan tanah urug teh karandapan tisaprak poe Minggu Janari 18 Desember 2022. Bagian imah anu ruksakna teh diantarana dinding tukang anu rempag. Samalah aya oge imah warga anu rata jeung taneuh. Eta musibah urugna lamping sapanjang 35 meter sarta jangkungna 20 meter teh, kanandapan satuta seleuwek nagreg ka tarajang hujan anu ngecerek sapeting jeput. Eta musibah teh ngabalukarkeun 40-an kepala kulawarga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Ketua RW di eta leuwek nyorang koordinasi jeung pamarentah patali jeung eta musibah tanah urug anu ngaruksak paimahan warga di eta leuwek. Liantik itu Ketua RW miharep bantuan ancokinin warga anu imahna ruksak. Itu jam 12.15 itu satu rumah itu kemudian nelpon saya langsung meluncur ke sini. Kemudian 15 menit kemudian satu rumah lagi, jadi tadi malam itu dua rumah. Satu rumahnya itu hanya terdampak saja. Jam 4 pagi, nah itu longsor lagi jam 4 itu jadi dua rumah. Kemudian yang terakhir ini barusan kurang lebih jam 9, jadi total saat ini 6 rumah yang roboh. Alhamdulillah warga saya selamat aman semua. Ini Pak udah ada koordinasi sama pihak terkait Pak? Sudah, kemudian kami juga dari pihak desa, kemudian kecamatan, Pak Camat juga sudah hadir, kemudian sudah dengan instansi yang lainnya sudah dikoordinasikan. Eta musibah tanah urug teh henteu nguniangkeun korban jiwa. Tapi mang puluh-puluh imah warga di sabudeureunana ditarenggalkeun kunu barogana keur nyinglar tanah urug susulan.
Rezitia Prasaja, Bandung TV.